kelihatan shocknya. Terus pandangannya masih kosong. Jadi waktu sebelum tampilan dulu kan selalu bisa lihat. Setelah selalu aku sampai, kita sampai. Dia sempat diam dulu, negasin dulu siapa. Jin. Kayak gitu. Jadi ada jeda, dia bisa, oh ini sih, ini sih. Dan kita juga gak ngobrol banyak ya deh. Cuman perlu penjelasan awal. Karena kita juga keadaannya baru pulang dari Bandung, langsung ke situ. Terus pas selama pengajian pun, selama tahlilan, ini kan sempat nolak. Itu setiap kali Ustaz kan ada ausiah. Setiap kali menyebutkan meminta doa untuk almarhum Ashraf, itu langsung yang kayak gitu. Kinoahnya itu. Iya, kinoahnya. Itu jadi miris kita ngeliat itu. Jadi apa? Dia tuh kayak shock sih, terus nyari ibunya kita di bawah. Selalu seperti itu, apa yang selalu begitu. Ini kita lihat ini, ya apa kita sangat merasakan kesedihan yang mereka rasakan juga. Dan tidak sampai tampilan selesai, karena mungkin capek, pulang masuk ke dalam istirahat. Tapi kita bersyukur alhamdulillah sempat ketemu sama aku pas sebelum tampilan mulai. Kelihatan banget, kita tuh semua sampai ya Allah sampai itu semua. Dan kita semua tuh apa renyuhnya sama-sama doanya. Ini mungkin semakin lama dia akan semakin kuat karena dia harus kontinu doa. Tapi tahun ini kan masih 10 tahun, dia masih mungkin masih bingung dengan keadaan seperti ini. Terus terus-terusan tampilan terus. Jadi dia masih dalam keadaan yang gampang, masih shock, masih yang gitu. Bayangin setiap disebut dia gitu. Kayak nyari pamannya di sebelahnya langsung minta tolong. Iya, kita tuh yang sampai ikut nangis semuanya. Karena melihat Noah, dia langsung apa, nanangin, mengganti bibinya, melukin juga. Terus apa, setiap kali, ya namanya anak, apa namanya mencari-mencari. Mungkin perlindungan dirinya dia merasa nyaman di dekat rumahnya. Nah itu yang dia lakukan gitu ya. Dia tetap lulus selama mencatat dulu dia lulus. Dia sudah terlihat lebih kuat. Terlihat lebih tegar. Meskipun ya masih pastinya masih belum bisa tidur, belum apa kurang sangat kurang tidur. Dia cuma bilang dia masih lemas karena kurang tidur. Masih sangat. Terus dia apa dia kan makasih terus kita juga memang ada rencana mau ke makam Ashraf karena dekat sama tempat kerjanya dia, mungkin kita akan sempat dalam sikap dalam apa apalagi dia sudah yang anak.
jatuh cinta pertama sih ya. Apa ya, dia sifatnya itu kayak papa, kayak almarhum papa. Cara ngomongnya, cara dia treat aku juga gitu. Terus dia tahu aku nih orangnya kan kalau marah diem. Sementara dia tuh maunya kalau marah ada yang gak enak di hati, diomongin ya. Tapi kadang ya itu, karena dia orangnya terlalu halus gitu ya ngomongnya. Kadang-kadang aku juga mau ngomong, tapi nanti aja deh. Tapi itu akhirnya malah jadi meledak-ledak gitu. Orang kita kemarin aja besoknya mau riwet, nyaris batal. Gak jadi itu riwet, karena tiba-tiba gak tahu kenapa masalah sepele tiba-tiba berantem aja gitu. Gara-gara baju. Dia kan nggak pernah ngasih tahu konsep dari awal nanti acaranya seperti apa, terus konsep dekornya seperti apa. Dia tuh nggak ngomong, dia maunya surprise. Gimana ini mau kawin masa surprise? Aku bilang nggak, pokoknya kamu baru boleh tahu dekornya seperti apa nanti pada saat kamu jalan ke ruang tempat. Oke. Dan itu benar-benar dilakuin sama dia. Aku sama sekali nggak tahu. Yang aku tahu cuma fitting baju dan that's it. Nah itu akhirnya pas mau foto pribadi ini kan kita harus tahu konsepnya apa dong. Jadi cuma bilang kamu bawa ke meja putih sama hitam udah itu aja. Ya gimana? Ya di ribut gimana sih kok gak tau. Wah panjang banget tuh ribut. Tapi karena dia tahu aku tuh orangnya sekali marah jidat meledak-ledak. Dia diemin dulu. Sampai aku udah capek, aku udah akan nangis. Sampai raung-raung nangis itu udah sampai gemes, gregetan gitu. Baru dia cuman terus mau ngelakukan ya, kelas marahnya udah capek dengernya berisik. Ya kan aku malah ketawa ya gitu, kok malah berisik sih, emangnya gak berisik gitu. Jadi dengan caranya dia tuh dia bikin aku lupa kalau tadi tuh aku marahnya tuh kok kayak gitu sih gitu. Besoknya baru ditemuin lagi kayak gitu. Iya, dari awal iya, dia orangnya sangat dari awal kenal pun dia orangnya belum apa sampai aku bilang kenapa dia mengganggu, jangan-jangan dia aku ganggu-gangguin aja tapi aslinya kebodor mulu, bercanda mulu gitu. Jadi kadang-kadang kalau dia ngomong serius kok aku pikir bercanda, waktu dia ngelamar juga aku malah ketawa-ketawa aku pikir dia bercanda gitu kan. Ya itulah apa namanya orang beradaptasi dengan sifat masing-masing gitu ya. Yang jelas dari awal aku selalu bilang sama dia bahwa saya orangnya kayak gini. Jangan kaget gitu. Saya orangnya tuh kalau marah saya diam, kamu diamin aja deh. Nanti saya juga baik sendiri. Nah, dia nggak bisa kayak gitu. Ya ikutin aja deh. Dia bilang gitu aja ya. Ya karena kita juga kenal kan belum lama ya, dari bulan Juli. Efektifnya itu cuma nggak nyampe 6 bulan lah, tapi ya perubahan kebiasaan ya itu masih berjalan. Itu mau tahan ibunya udah kemarin ya, mandangin bulan sambil makan madu. Enggak sih, kita nggak ada rencana gimana. Kita tuh orangnya seneng traveling dan kuliner. Traveling-nya itu ada beberapa tempat yang pengen kita datangin, masih di daerah Jawa Barat. Tapi karena hujan mulu ya, jadi belum bisa kesana. Pas kita udah putar, ya mendung lagi, ya udah nggak usah deh daripada nanti kita kocar kacir ke kamar karena hujan. Jadi depending lagi, mau ke Sumedang segala macam malah ya. Jadi ya kita nggak kayak tadi pun musim panas karena dia juga sibuk dengan kerjaannya dia. Aku juga sibuk dengan urusan aku, belum lagi Darno kan lagi ujian juga sekolahnya. Jadi ya itu kita malah lagi ribet dengan urusan yang besar ini. Akhirnya memang kita harusan juga sih, kebetulan karena ada urusan di Jakarta yang memang harus kelar juga sama dia. Jadi ya mau tidak mau ya dia nemenin. Tapi biasanya sih kemarin
kemarin juga dari awal kita dekat, kita pacaran, dia kalau ngurusin urusannya dia belum ada ikut-ikut karena apa biar dia fokus dengan kerjaannya. Iya, dia orangnya sangat dari awal kenal pun dia orangnya belum apa sampai aku bilang, ah kenapa dia mengganggu, jangan-jangan dia aku ganggu-gangguin aja. Tapi aslinya kebodor mulu, bercanda mulu. Kalau dia ngelamar juga aku pernah ketawa-ketawa, aku pikir dia bercanda gitu kan. Ya itulah apa namanya orang beradaptasi dengan sifat masing-masing gitu ya. Yang jelas dari awal aku selalu bilang sama dia bahwa saya orangnya kayak gini. Jangan kaget. Saya orangnya kalau marah saya diam, kamu diamin aja deh. Nanti saya juga baik sendiri. Nah, dia nggak bisa kayak gitu, ya ikutin aja nih, ya udah gitu aja ya. Ya karena kita juga kenalan, tapi ya perubahan kebiasaan, ya itu masih berjalan. Itu pokoknya pada seneng nonton juga, kesamaan hobinya itu baru itu aja. Sebatas itu dulu. Kajian pun. Terus yaitu mencoba untuk merubah kebiasaan-kebiasaan kayak dia minta aku untuk merubah pola sarapan aku. Kan udah jarang banget makan nasi ya, bisa dihitung pakai jari lah. Nah itu dia nggak mau, dia nggak mau sih makan nasi, nggak mau dong. Jadi ya apa hal-hal seperti itu sih yang sedikit banyak harus lebih beradaptasi kerja. Gimana ya? Ya itu juga benar sih. Yang lucu dia pas bangun gitu. Jadi kalau misalnya tidur dia harus pegangin tangan aku. Harus dipegangin. Mas, kok pegangin tangan? Biar kamu nggak kemana-mana lah. Terus apa? Dia kalau tidur tuh mesti harus sholat baru bisa makan. Kadang dia itu suka kalau misalnya lagi ngerasa gak enak badan juga agak rungsing tidurnya, jadi apa namanya terus dia bilang ya kalau kemarin kalau nggak bisa tidur maksain nonton kayak apa segala kalau sekarang gak enak tidurnya. Perubahannya sama aja apa yang dia rasain sama yang dia rasain kurang lebihnya begitulah. Kebiasaan-kebiasaan dia tuh kayak apa ya, dia itu kalau bangun subuh setelahnya tuh dia nggak tidur lagi. Nah itu apa namanya, aku mulai ubah kebiasaan itu. Kalau aku kan biasanya saat mau sudah berangkat sekolah aku maksain tidur lagi. Nah ini nggak, kalau teman itu nggak tidur lagi, ya udah dia apa beres-beres rumah, dan di rumah malah beres rapi-rapi karena dia orangnya tuh rapi banget, dia orangnya tuh rapi. Terus ya alhamdulillah sih ya, jadi kayak itu lah, jadi ngikutin kebiasaannya dan apa-apa tuh semua sendiri. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.